Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat angler se-Indonesia ya. Saya ingin review hari ini ya, sorry hari ini. Ini kebetulan saya punya, alhamdulillah, karena memang keinginan sejak dulu adalah bagaimana bisa mengkoleksi dan sebisa mungkin ya setiap casting bisa ganti-gantian menggunakan pirantinya gitu. Baik, kita coba ini dulu. Ini reelnya Shimano Curado ya. Shimano Curado 201 HG ya. Kita katakan. Ini jorannya baru tadi saya beli, Bro. Ya. Genesis ya. 10 sampai 20 LP. Dengan panjang lebih kurang 195 ya, 1 meter 95 ya. Ini lumayan karena memang saya biasa menggunakan yang apa namanya medium saja, namanya sentakan saya itu cukup ganas-ganas gitu ya, sehingga memang saya nggak pandai menggunakan apa namanya rod yang tipis gitu ya. Pernah sekali saya gunakan rod kecil gitu ya, tipis, langsung patah. Jadi saya terbiasa menggunakan rod medium. Nah, mudah-mudahan nanti ini amis ya, nanti kita coba praktekkan bagaimana, apakah bisa agak bisa lompas gitu ya. Ini sebenarnya sudah kita setel ya, sudah kita setel. Nanti kita coba. Oke, Bro ya. Ini reel Shimano Curado rod Genesis ya. Kalau lainnya saya masih menggunakan dari Piranha ya, Piranha. Ini 1,5 ya. Karena memang masih terbiasa dengan gabus saja. Yang kedua nah ini reel saya yang baru ya, reel saya yang baru ya, dari Abu Garcia. Ini belum amis nih, Bro. Belum amis. Ya, Abu Garcia Promak. Ini kemarin kebetulan saya tanya-tanya di grup gitu ya, ada yang komentar yang merekomendasikan ini. Akhirnya ya deal gitu. Ini belum amis. Nah, kalau rodnya masih menggunakan rod lama sebenarnya. Ini karena rod ini sudah amis sekali gitu ya, dipadukan sebenarnya dengan Shimano Curado tadi. Ini dari Shewol, dari Shehol, dari Shehol, dengan LB-nya juga 10 ya, 10-20 LB. Tapi ini lebih pendek ya, karena ini rodnya hanya 180 ya, 1 meter 80. Oke, kita coba lempar-lempar. Oke, Bro, coba kita lempar ke sana ya. Ini sebenarnya sudah terstel ya. Terstel bagus. Jadi kita coba aja. Dengan percobaan ya. Duri dengan 4 cm. Kita coba. Memang bagi pemula castinger ya, castinger pemula sebenarnya nggak repot gitu. Saya masih mendengar ada castinger pemula itu yang begitu repot dengan BC gitu ya. Sebenarnya kalau setelannya tepat, nggak ada backlist itu, nggak ada. Dan kalau sudah setelannya pas ya, saya kira Anda nanti akan meninggalkan reel lain gitu ya. Sehingga memang setelannya sudah kita atur sedemikian rupa ya. Jadi kalau kita lempar lah.
ada backis. Oke bro, kita coba Abu Garcia. Abu Garcia. Sebenarnya ini sudah saya setel ya. Sehingga memang antara lure, berat lure dengan gearnya itu sudah sesuai. Sekali lagi. Mantap. Ada backlist ya. Ada backlist. Oke bro ya. Demikian apa namanya? Piranti yang biasa dan yang akan saya gunakan ya. Mudah-mudahan di aksi-aksi berikutnya, casting-casting berikutnya, terutama rod baru dan reel baru ini bisa amis ya. Oke bro, mohon doa. Mantap.